Orang yang telah meninggal dunia, maka kita yang turut mengkebumikan beliau akan melakukan fardu kifayah. Beberapa fardu kifayah itu yakni seperti memandikannya, mengkapaninya dan mensolatkannya, serta mengkuburkannya. Akan tetapi tahukah Yuan Pila, ternyata si siapapun yang meninggal, ketika dimandikan ternyata ia berbicara kepada orang yang memandikannya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam beberapa hadis-hadis sahih. Orang yang sudah meninggal dunia ketika dimandikan akan berkata, "Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu, agar engkau mencopot pakaianku dengan rencana-rencana, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Hai tukang memandikan, demi Allah jangan engkau tuangkan air panas, jangan engkau gunakan air panas dan jangan pula air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku." Itulah perkataan orang yang sudah meninggal kepada orang yang memandikannya.